Justin Hubner, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 mengunggah foto saat mengenakan seragam timnas Belanda pada story Instagramnya. Pemain berketurunan Belanda itu pun mengunggah foto tersebut usai membantu timnas Belanda memenangi laga melawan Prancis dalam pertandingan persahabatan. Dalam laga Prancis vs timnas Belanda U20, Justin Hubner pun tampil selama 90 menit. Adapun pertandingan Prancis vs timnas Belanda U20 digelar di Stadion Marbella Football Center, Spanyol pada Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 waktu setempat. Dilansir dari kompas.com, pada unggahannya, ia pun terlihat mengenakan seragam timnas Belanda dan menuliskan skor akhir 2-1 menang vs Prancis. Justin Hubner main penuh tanpa diganti oleh pelatih timnas U20 Belanda, Martin Reser. Laga persahabatan itu digelar sebagai bentuk persiapan Prancis jelang Piala Dunia U20 2023. Seperti diketahui, Prancis merupakan salah satu dari 5 wakil Eropa yang nantinya bakal main di Indonesia dalam turnamen Piala Dunia U20 2023. Mereka akan ke Indonesia bersama 4 negara lainnya, yakni Israel, Inggris, Italia, dan Slovakia. Terlepas dari laga Prancis vs Belanda U20 tersebut, Justin Hubner sejatinya masuk dalam skuad timnas Indonesia U20 untuk melakoni pemusatan latihan, training center, yang saat ini tengah berlangsung di Jakarta.